warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan perdana ini saya akan membahas untuk tutorial musik Melayu. Maksudnya dulu pada mulanya berawal dari Delhi yang disebut dengan Orkes Melayu Joget, dan berkembang namanya menjadi Pakpong. Kalau di Kepulauan Riau bernama Dangkong, di Malaysia disebut dengan musik Melayu asli. Jadi musik Melayu asli ini dimainkan dengan peralatan musik yang pada awal sekali, karena itu mungkin di Malaysia disebut dengan asli, yaitu dengan alat musik, instrumen, akordeon, viola atau violin ya, viola, bukan yang alto, yang violin. Jadi viola dalam bahasa Melayunya, dalam bahasa Indonesianya disebut dengan viola. Kemudian dua buah gendang yang disebut dengan gendang bebano, di Malaysia disebut dengan gendang rebana, dan dulu satu buah gong ditambah dengan satu buah gong. Sekarang jarang orang memakai gong, karena gong ini termasuk yang kuno dan kemudian sudah hilang, sudah rusak semacam. Dan gong yang disebut dengan gong pada musik Melayu asli ini itu agak susah dibuat untuk yang sama seperti itu. Maka sekarang pada gong itu diinisiatifkan ada pada bunyi tung atau pung pada gendang. Itu permainan. Kemudian ada vokal, vokal dinyanyikan oleh laki-laki dan perempuan. Biasanya lagu Melayu asli ini, lagu Melayu Deli, itu biasanya itu jarang diketahui siapa penciptanya. Kalaupun ada penciptanya, itu tapi tidak lagi dia merupakan tidak dikenal lagi, karena itu dia sebut lagu Melayu asli. Tidak banyak apa jenis musik ini, pada dasarnya hanya memakai tiga tempo. Tempo itu ketukan metronom mezel yang dipakai, MM yang dipakai untuk ketiga tempo itu. Yang pertama tempo langgam, disebut dengan tempo langgam. Kalau di Delhi, di Medan, Sumatera Utara itu disebut dengan tempo senandung, juga disebut dengan tempo senandung langgam. Tempo langgam ini seperti yang tadi saya buka dengan lagu Patah Hati tadi, itu disebut dengan tempo langgam lambat, agak lambat. Kalau pada metronom mezel dalam bahasa musik teori musik umum itu sekitar 56 metronom mezel sampai dengan 70. Jadi berkisar 50, 55, 56, 60 sampai 70, 68 ya. Paling-paling perkisaran itulah. Itu yang disebut dengan tempo langgam, seperti lagu Patah Hati tadi. Banyak lagu yang bertempo langgam. Yang sangat susah dipelajari pada musik Melayu ini, pada orkes Melayu ini, yaitu tempo langgam ini, tempo senandung. Karena ada dua istilah di dalam pemakaian ya, istilahnya, yaitu istilah grene dan cengkok.
Cengkok ya disebut juga dengan bunga, disebut juga dengan liuk boleh namanya, tapi ya umumnya disebut dengan cengkok. Di Malaysia disebut dengan lengkok. Pada teori musik umum, teori musik dunia lah, teori musik barat itu sebenarnya cengkok ini bunga ornamento dalam bahasa Latinnya, bahasa Itali, itu sebenarnya itu cengkok dan grenek. Jadi kita mengenal dua, cengkok dan grenek. Cengkok dan grenek ini disebut sebenarnya dalam teori musik umum disebut dengan ornamento. Pada vokal, pada ketika dinyanyikan dengan vokal juga memakai cengkok dan grenek. Grenek ini sebenarnya vibrato lah pada vokal. Yang kedua ada namanya tempo mainang. Jadi tempo mainang ini metronom mezel sekitar agak cepat dari tempo langgam 80 sampai 110 itu tempo mainang. Contoh lagi ya, mainang Pulau Kampai. Ada banyak lagu lagi untuk mainang. Itu tempo mainang. Kita pada tutorial kali ini adalah permainan untuk akordeon. Tempo mainang agak kalau dibuat notasinya, sibaloknya maksudnya itu itu memainkannya agak senang daripada langgam. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tempo joget itu memakai metronom mezel 110, 120 sampai 140. Itu disebut dengan tempo joget. Banyak lagu-lagu joget, yaitu lagu-lagu yang riang. Tanjung Katung, Pucuk Pisang, banyak lagu-lagu lain lagi joget. Tempo joget itu sebenarnya kalau dimainkan dengan akordeon yang enak itu adalah dimainkan dengan gendang, ada gendang bebanonya, jadi nampak itu tempo jogetnya. Tak tung, tung tak tung, nah itu tempo yang saya buat joget. Hitam manis, nah, itu yang disebut dengan tempo joget, dan banyak lagu-lagu yang bertempo joget. Barangkali ini pembukaan kita untuk mukadimah untuk tutorial tentang musik Melayu asli, musik joget, musik pakpung, musik dangkung, orkes Melayu. Karena itu juga Omay Rama pada dangdutnya masih menyebut dengan orkes Melayu Soneta. Jadi orkes dangdut bermula dari orkes Melayu yang lama ini. Tutorial kita yang pertama adalah dengan alat musik akordeon. Kita selesaikan alat musik akordeon, baru kita beralih kepada violin dengan viola. Nanti ada gendang dan ada vokal. Jadi itu yang dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Untuk dapat memahami musik Melayu ini,
rekan-rekan penonton semuanya dapat mengikutinya terus-menerus, dan untuk kesuksesan kita semua barangkali perlulah subscribe gitu ya, subscribe ya, subscribe ya, dia perlu di apa supaya lancar apa tutorial kita ini. Untuk menutup ini, teman-teman saya bawakan ini.